Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di Firza Oka Channel. Posisi saya lagi di depo lokomotif stasiun Sidotopo. Itu di depan itu stasiun Sidotopo teman-teman. Putar mana itu? Mangkono. Nah, di depan saya itu lokomotif 203 lagi langsir teman-teman. Lagi diputer lokomotifnya di segitiga pembalik. Juga akan berdinas itu nanti lokomotif itu. Jadi setiap lokomotif yang akan berdinas itu mulai berangkat itu di stasiun Sidotopo sini teman-teman, baru nanti masuk stasiun Surabaya Kota. Nah itu teman-teman, kedua asisten masinis atau masinis yang sudah selesai berdinas, dia menuju rumah atau Griya Karya Bima untuk beristirahat. Mungkin nanti malam berdinas lagi atau besoknya. Dia singgah sementara di situ, di depan sana tuh. Nah, ini penampakan rel konsolnya. Yang nikung tajam. Dalam. Nggih. Nggih. Inilah penampakan wesel stasiun Sidotopo. Yang wesel ini masih menggunakan wesel bandel atau masih manual, bukan elektrik. Ini ada rel gongsol. Nah, ini rel gongsol. Ini supaya kereta api tidak anjlok. Soalnya kan jalannya menikung. Fir. Nah, sampai ke sana ada rel gongsolnya, teman-teman. Jalannya menikung. Nah, ini teman-teman penampakan rel segitiga pembalik depo Sidotopo dan rel gongsol depo Sidotopo. Yang tadi itu kan lokomotif 203 diputer. Selanjutnya lokomotif 201 juga diputer. Posisinya yang awalnya lunghut diputar di sini menjadi lokomotif
SH atau short ujung pendek. Minggir adik-adik. Kalau mau penasaran, ini teman-teman. Ada kereta melintas. Rel ini, kereta ini dirangsil. Dengaran toh suara gesekan antara rel yang menikung tajam, rel gongsol sama roda kereta api, sangat jelas sekali suara relnya, suara antara gesekan rel sama roda kereta api. Nah, inilah rel yang menikung tajam, rel gongsol atau rel paksa. Menikung tajam teman-teman, makanya dikasih rel gongsol. Kalau nggak dikasih ini, kereta api bisa anjlok. Fungsinya rel gongsol itu. Nah, itu tadi penampakan rel gongsol atau rel paksa supaya kereta api tidak anjlok. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen di video Firsa Oka Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam seduluran. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum, salam seduluran.